15.000 jiwa yang tinggal di kawasan Rusunawa Marunda dan sekitarnya. Nah, disitulah pemerintah harus melihat, harus melakukan tata kelola ulang agar bisa menyelamatkan masyarakat yang ada di sini dari polusi tadi. Saya sering merasakan ya, gatal, batuk, pilek. Bahkan satu keluarga itu merasakan gitu. Jadi ketika debu itu memasuki wilayah Rusunawa Marunda ini lagi banyak-banyaknya, ya itu kita gimana ya? Harus terisolasi dalam rumah, karena kalau kita di luar rumah ya berasa seperti tenggorokan sakit, mata perih, dan di kulit terasa gatal-gatal.